Ini kayaknya sih lebih bagus datang asli lihat ya dibanding lihat foto atau video. Nggak bisa menggambarkan keindahan ini, harus datang langsung. Masih ingatkah kalian dengan 10 Bali baru di Indonesia? Salah satu daerah yang digadang-gadang menjadi 10 Bali baru tersebut adalah Labuan Bajo. So, di video kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang The Next Bali, Labuan Bajo. Sebelum kita mulai video ini, mari kita cari tahu dulu arti dari nama Labuan Bajo itu sendiri. Labuan Bajo bisa diartikan sebagai tempat berlabuhnya orang Bajo. Jadi dulunya Labuan Bajo hanyalah kampung para nelayan suku Bajo. Tapi sekarang Labuan Bajo bukan lagi kampung nelayan biasa. Tempat ini sudah menjadi kota wisata dengan perkembangan yang sangat pesat. Dan tentunya sudah terkenal baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Dulu aku pernah ke Labuan Bajo sekitar 4 tahun yang lalu ya. Dan ketika aku datang di sini tuh benar-benar berbeda dengan yang kali ini. Yang paling jelas adalah perubahan dari sisi pembangunan ya. Tempat ini sekarang punya pelabuhan baru, jalan yang sangat layak untuk pejalan kaki, terus banyak hotel-hotel ataupun square-square yang buka di sini ya. Oke, mari kita mulai dengan hal utama kenapa orang-orang berkunjung ke Labuan Bajo. Dan tentunya itu berkat dari keindahan alam yang tiada duanya. Untuk mengeksplor keindahan alam di sini, aku memerlukan transportasi kapal karena banyak spot wisata di sini tersebar di pulau-pulau kecil. Spot pertama adalah Pulau Padar, yang mungkin menjadi spot terpopuler dan spot yang membuat Labuan Bajo ini dikenal di dunia. Akhirnya sampai di Pulau Padar, ini destinasi pertama kita. Pulau Padar adalah bagian dari Taman Nasional yang dilestarikan oleh pemerintah dan masyarakat di sini. Oleh karena itu, akan ada sedikit edukasi sebelum masuk ke Taman Nasional ini. Supaya para pengunjung juga bisa ikut serta melestarikan alam di sini dengan tidak buang sampah sembarangan, buang air sembarangan, dan juga merokok. Jadi destinasi Pulau Padar ini memang ada sedikit challenge. Jadi kalau kalian kesini harus naik anak tangga sebanyak 826 kalau nggak salah. Ini aja kayaknya setengah perjalanan udah kelihatan banget keindahannya ya. Tapi kita masih ada setengah lagi, kita akan naik ke atas dan kita akan cek. Akhirnya sampai juga di puncak Pulau Padar dan pemandangannya luar biasa ya. Wow, indah banget. Ini memang ada perjuangan juga untuk naik ke atas ini, tapi sepadan kok dengan view-nya. Keindahan pemandangan di sini bagaikan lukisan yang sangat sempurna. Tak heran banyak orang menyebut Labuan Bajo sebagai surga yang jatuh ke bumi. Keindahan tempat ini sangat memberikan inspirasi bagi siapapun yang datang ke sini. Aku pun memanfaatkannya dengan menulis serta menikmati ketenangan dan keindahan alam. Sulit bagiku meninggalkan Pulau Padar ini. Tapi hari ini ada beberapa destinasi lain yang gak kalah menyenangkan yang harus aku kunjungi. Destinasi berikutnya adalah Pink Beach atau Pantai Pink. Dinginnya. Ini salah satu ikon di Labuan Bajo sini ya, yaitu adalah Pink Beach atau Pantai Pink ya, karena di sini pasirnya tuh berwarna pink-pink seperti ini. Alasan pantai ini berwarna pink dikarenakan ada jenis terumbu karang di sini memiliki cangkang berwarna pink. Jadi saat terumbu karang itu mati dan dibawa arus ombak ke pinggir pantai, hal itulah yang memberikan efek warna pink di pantai ini. Yang aku suka di sini tuh
semua tempat wisatanya bersih-bersih ya seperti ini, dan terkesan sangat alami gitu. Walaupun tiap harinya ada ratusan bahkan ribuan orang datang ke sini, tapi tetap aja nggak kelihatan ada sampah. Selanjutnya, mari kita lihat satwa langka yang hanya ada di sini dan menjadi ikon di Labuan Bajo, yaitu Komodo. Kurang lebih ada sekitar 1.700 ekor komodo di sini. Komodo adalah jenis binatang yang mematikan. Gigitannya beracun yang mampu membunuh mangsanya dan juga manusia. Oleh karena itu, setiap pengunjung di sini wajib ditemani pemandu dari Taman Nasional Komodo. Wow, akhirnya ketemu komodo. Tidak hanya komodo, kita juga bisa melihat hewan-hewan lainnya di sini. Sebelum kita lanjut lagi mengeksplor keindahan alam di Labuan Bajo, aku ingin sedikit sharing tentang laptop yang aku bawa dalam trip ini, yaitu Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini. Laptop ini sangat cocok dengan aku yang berjiwa traveling, karena laptop ini terbuat dari bahan sustainable, bahkan kemasan laptop ini 100% recyclable. Oh iya, karena laptop ini hasil kolaborasi dengan National Geographic, desainnya pun unik yang terinspirasi dari planet bumi. Tidak hanya itu, laptop ini juga mumpuni dengan prosesor Intel Core i5/1155G7 generasi 11 dan grafis Intel Iris Xe. Satu hal lagi yang aku suka dari laptop ini, yaitu layar panel 15,6 inci dengan resolusi Full HD-nya, yang memberikan visual jernih dan kaya warna. Aku sangat mengapresiasi Acer yang telah membuat produk ramah lingkungan dan berkolaborasi dengan aku dalam gerakan Sayang Bumi ini. Kita udah sampai di Taka Makassar. Ini kayak pulau timbul gitu ya. Dan ini kalau pakai drone kelihatannya tuh kayak bulan sabit gitu. Dan keren banget nih. Biru banget. Aku sih kayaknya pengen berenang di sini. Wuh! Setiap destinasi yang kunjungi di sini selalu membuat aku tercengang. Soalnya, setiap destinasi yang kukunjungi memiliki keunikan dan gak kalah indah dari destinasi sebelumnya. Ini membuat aku bertanya-tanya, bagaimana bisa semua keindahan ini berkumpul menjadi satu di Labuan Bajo? Jangan-jangan ini benar, surga yang jatuh ke bumi. Lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Sekarang ini adalah spot terakhir kita, yaitu adalah Pulau Kanawa. Jadi di sini spotnya tuh buat snorkeling-snorkeling dan juga ada pantai, bisa berenang. Di Labuan Bajo sini banyak sekali destinasi wisatanya ya. Kayaknya ada puluhan hingga ratusan ya kalau kita benar-benar mau cari. Karena banyak pulau dan banyak pantainya. Tempat ini adalah tempat favorit para turis untuk menikmati keindahan bawah laut dan juga menjadi tempat untuk bersantai sambil ditemani suara ombak yang merdu. Sebenarnya masih banyak lagi destinasi wisata di Labuan Bajo, tapi mustahil bagi aku untuk mengunjungi semuanya dan merangkumnya dalam video. Labuan Bajo akan selalu membekas di benak orang-orang yang mengunjunginya, mulai dari pemandangan yang spektakuler di Pulau Padar, pantai unik berwarna pink, satwa langka yang hanya ada di sini, serta pantai dan lautnya yang mempesona nan eksotis. Menurutku kurang tepat hanya menyebut Labuan Bajo sebagai Bali baru di Indonesia. Tempat ini memiliki keunikan dan karakter keindahannya sendiri. Dalam gerakan Sayang Bumi di Labuan Bajo ini, aku akan membuat dua video,
di mana video pertama tentang keindahan alam yang baru saja kalian tonton, dan di video kedua nanti aku akan membahas tentang masyarakat di sini serta hal yang tak kalah pentingnya, yaitu permasalahan sampah plastik dan pengelolaannya di Labuan Bajo. Akhir kata, Labuan Bajo bukan hanya surga yang jatuh ke bumi. Bisa jadi Labuan Bajolah surga terakhir yang bisa kita nikmati di planet bumi ini jika kita tidak melestarikannya. I'm Rick Esenti, see you di video Sayang Bumi lainnya.